Kenapa motornya, Bang? Oke, keren sap. K2FN00 ini motor yang Scoopy ya. Kita akan rakit bagian tengahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman semuanya dimanapun anda berada. Semoga teman-teman semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke ya sahabatku semuanya, di hari ini kita berjumpa lagi di Solusi Injeksi Channel, solusinya motor injeksi ya teman-teman. Dan di hari ini kita dapat motor Scoopy ya teman-teman, Scoopy 2021 ya. Yang mana Scoopy ini teman-teman awalnya itu motornya ya tidak bertenaga ya teman-teman, motornya ini tidak bertenaga. Dan kita sudah melakukan pengecekan dari mulai sistem FI nya, sensor-sensor, bahkan sampai ke bagian CVT, yaitu meliputi dari rumah roller ya, dari rumah roller, gigi kardan, CVT, semuanya kita lakukan pengecekan ya teman-teman. Tetapi motor ini tetap lelet, yang mana motor ini sebelumnya itu hanya bisa hanya bisa melaju ataupun ketika kita kendarai itu hanya sampai 60 km/jam teman-teman, dan tidak mau teriak lagi ya teman-teman. Dan sekarang ini motor ini sudah selesai kita lakukan pergantian askrup ya teman-teman, dan hasilnya alhamdulillah motor ini bisa teriak ya teman-teman, motor ini bisa kembali normal, bahkan sama seperti ketika motor ini keluar dari dealer ya teman-teman. Dan di sini adalah permasalahannya itu ketika teman-teman mendapatkan sebuah trouble pada motor New Scoopy 2021 yang tidak bertenaga. Saya berharap kepada teman-teman semua, apabila motornya dalam kondisi masih baru, dalam kondisi masih dalam garansi ataupun memakai buku servis, dimanapun teman-teman berada, silakan teman-teman dibawa ke AHAS terdekat. Dan silakan dilakukan pengecekan trouble-nya di AHAS-AHAS terdekat di wilayah teman-teman berada. Ya, sayang teman-teman, apabila sampai permasalahannya kronis seperti ini ya teman-teman, ini bisa dikatakan masuk dalam kategori klaim garansi. Dan apabila teman-teman itu memperbaikinya di luaran sana, teman-teman itu pasti akan dikenakan biaya teman-teman. Dan apabila teman-teman itu melakukan servisnya ataupun pengecekan dengan trouble yang seperti ini di AHAS terdekat, tentunya teman-teman akan mendapatkan klaim garansi ya teman-teman. Nah, jadi seperti apa trouble-nya apabila teman-teman itu mempunyai buku servisnya dan motor teman-teman masih dalam kategori bergaransi ya, silakan teman-teman itu bawa motornya ke AHAS-AHAS terdekat. Guna apa? Guna untuk menghidupkan garansi motor teman-teman ya. Dan apabila teman-teman itu sudah melakukan servis di bengkel umum atau di luaran sana, maka garansi teman-teman itu akan dianggap hangus ya. Dan untuk garansi juga kita harus melakukan beberapa syarat pengecekan teman-teman, apakah motor ini yang bisa masuk dalam kategori klaim garansi itu adalah kerusakan-kerusakan yang dialami secara murni dari pabrikan ataupun dari perakitan ya teman-teman. Intinya motor ini harus rusak murni ya, tidak memakai embel-embel, rusak akibat water hammer ataupun kebanjiran atau segala macam, itu tidak bisa kita beri garansi meskipun teman-teman itu masih dalam kategori garansi ya teman-teman. Intinya apabila ada salah satu keganjilan dalam suatu part motor teman-teman
itu murni dari pabrikan atau kerusakan dari dialami oleh tentang fungsi kegagalan, itu bisa kita bantu untuk melakukan pengeklaiman garansi. Dan teman-teman itu tidak dipungut biaya 1 pesertum ataupun 1 rupiah pun, teman-teman tidak dikenakan biaya ya. Jadi buat teman-teman itu sangat sayang apabila teman-teman melakukan perbaikan di luaran sana kalau motor teman-teman itu masih dalam proses garansi, teman-teman ya. Jadi untuk kasus di motor Scoopy 2021 ini teman-teman, itu masalah ada pada asgrup teman-teman. Asgrup ini tidak pokoknya trouble-nya ada pada asgrup teman-teman ya. Motor ini dengan kendala keluarnya tidak bisa lari ataupun hanya mencapai 60 km per jam dan itu tidak bisa teriak lagi ya. Jadi buat teman-teman, apabila teman-teman menemukan trouble yang sama, silakan dicek bagian asgrupnya. Dan ini apabila kita buka bengkolnya, kita lihat dari sebelah kiri ya, dan kita hidupkan unit motornya, itu tidak terlihat sedikit pun balingnya teman-teman ya. Tetapi apabila kita lakukan pembongkaran dan kita lakukan pengetesan, kita putar itu asgrupnya, itu akan terlihat baling teman-teman ya, ataupun tidak balan. Jadi buat teman-teman pokoknya tetap semangat ya, yang punya motor Scoopy 2021, kita pihak Ahas itu selalu memberikan yang terbaik buat teman-teman semuanya, buat para pengendara dan para pemilik unit motornya, dan kita selalu memberikan garansi sesuai prosedurnya ya teman-teman. Jadi saya berharap kepada semua pemilik unit motor baik Scoopy, Vario dan lain-lain yang masih dalam kategori bergaransi, silakan teman-teman melakukan perawatan secara rutin secara berkala di Ahas-Ahas terdekat. Gunanya adalah untuk menjaga tetap terus dalam garansi, agar apabila teman-teman mendapatkan trouble di unit motornya yang sesuai dengan prosedur kerusakan pabrikan, murni pabrikan salah, itu kita bisa melakukan klaim kepada teman-teman ya. Kita bantu klaimnya untuk mendapatkan part pengganti yang ori teman-teman ya, tanpa dipungut biaya. Teman-teman hanya bersabar saja. Dan ini kemarin proses untuk klaimnya, kita pesan dulu asgrupnya, setelah kita datang kita baru lakukan pergantian ya. Dan itu seperti itu ya teman-teman. Dan apabila kita langsung bongkar motornya dan menunggu asgrup, itu akan lama ya teman-teman, dan si konsumen tidak bisa memakai kendaraannya. Jadi intinya buat teman-teman, trouble di motor Scoopy 2021 ini kita temukan yaitu adanya kejanggalan ataupun ketidaknormalan pada asgrupnya atau crankshaft-nya ya teman-teman. Dan trouble ini kita nyatakan sudah selesai ya, dan itu untuk posisinya seperti ini. Ini untuk bagian pen pistonnya ini cukup baret ya teman-teman. Dan ini untuk analisa stang sehernya ataupun asgrupnya ataupun crankshaft-nya, ini masih proses dalam analisa saya untuk melakukan pengajuan klaim garansi kepada pabrikan. Mudah-mudahan saya dimudahkan dalam menganalisa ya, untuk melakukan pengajuan klaim garansi ke AHM. Meskipun ini untuk prosedurnya sudah saya kirimkan kepada pihak yang terkait ataupun pihak TSD ataupun tentang penanganan klaim ya teman-teman. Dan ini barang yang kita hotline-kan sudah datang, lalu kita rakit di motor Scoopy-nya. Nah, mudah-mudahan si konsumen kembali bisa menggunakan unit motornya dengan aman ya teman-teman. Pokoknya kami dari tim Ahas, kita selalu memberikan yang terbaik buat teman-teman semuanya ya. Jadi semoga bermanfaat saja informasi yang sederhana ini saya berikan kepada teman-teman, baik pemilik unit motor ataupun para mekanik-mekanik sesama pemula. Jadi intinya apapun permasalahannya di unit motor, itu kita harus bisa sama-sama selesaikan, baik dari mekaniknya dan juga dari si pemilik unit motornya ya, agar kita sama-sama sabar dan semua trouble bisa kita atasi dengan cepat mudah ya teman-teman. Intinya teman-teman,
keolengan ini kalau kita lihat secara kasat mata itu tidak terlihat ya, tapi kalau kita lakukan pengukurannya itu akan terlihat. Tapi untuk pengukurannya tidak saya berikan di sini, karena apa? Karena itu saya lakukan hanya pokoknya intinya teman-teman yang harus tahu bahwa Askrup ini bermasalah. Sudah gitu saja ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.